Halo teman-teman, selamat datang lagi di Mainan Nogel. Di video kali ini saya akan membuat minifigur custom dari pemain catur yang sangat viral. Dan tidak hanya satu, saya akan membuat dua minifigur beserta aksesorisnya, yaitu adalah Dewa Kipas dan Gotham Chess. Nah langsung aja ya, akan kita rakit. Check it out! Dan ini dia teman-teman minifigur dari Gotham Chess dan Dewa Kipas yang telah saya rakit. Nah jadi selain dua karakter, saya juga membuat satu buah set papan catur dengan skala kecil seperti ini teman-teman. Nah jadi akan kita coba untuk lihat detailnya satu persatu. Kita mulai dari Gotham Chess terlebih dahulu. Ini dia teman-teman minifigur dari Gotham Chess. Jadi untuk rambutnya saya menggunakan rambut hitam seperti ini. Lalu wajahnya wajah yang berkacamata dan ada kumis jenggotnya ya. Jadi ini lumayan mirip lah ya. Lalu untuk torsonya saya menggunakan torso hitam. Harusnya lebih cocok kalau ada hoodie ya, yang biasa dia pakai, tapi saya nggak ada. Adanya polos hitam aja, jadi seperti ini. Lalu untuk kakinya saya menggunakan kaki biru. Ini kaki biasa ya, nggak terlalu rumit. Berikutnya adalah Dewa Kipas. Nah seperti ini teman-teman, dari atas saya menggunakan rambut berwarna abu-abu. Jadi ini lumayan menggambarkan sudah senior ya, dari warna rambutnya abu-abu. Kemudian untuk wajahnya saya menggunakan wajah yang ada sedikit kerutan, seperti itu teman-teman. Lalu untuk torsonya ini harusnya pakai torso kemeja, tapi karena saya nggak punya kemeja, adanya baju Cina putih ya. Jadi ini sudah lumayan mirip lah ya. Kemudian kakinya saya menggunakan kaki hitam biasa, seperti ini teman-teman. Dan yang terakhir adalah aksesorisnya, ini sebuah meja papan catur. Jadi ini saya hanya 2x2 ya, karena kalau 8x8 itu tidak cukup, jadi ini ukuran kecil aja. Lalu di atas mejanya saya meletakkan sebuah atau dua buah bidak catur hitam dan putih seperti ini ya teman-teman. Jadi ini cukup simple. Berikutnya akan saya tampilkan beberapa cuplikan dan foto yang telah saya ambil dengan set minifigur ini. Check it out! Sekarang kalian juga bisa mensupport channel ini dengan cara memberikan donasi mulai dari Rp1.000 aja loh. Caranya lewat Traktir yang linknya sudah saya sertakan di deskripsi. Tapi kalau belum bisa, tidak apa-apa kok. Cukup bagikan video ini ke teman-teman kalian, sudah sangat berarti buat kami. Terima kasih dan salam ogel.